Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kami Jejak Mata Petualang. Di video kali ini kita itu mau cari makan, mau cari udang ya, Bro. Iya, mau cari udang, teman-teman. Dan caranya itu nggak dipancing, nggak di sayur, ya, nggak disirip, nggak dipancing, melainkan pakai ini, teman-teman. Jadi kalau daerah itu namanya itu ditawu, teman-teman. Airnya dibuang. Jadi airnya dibuang, ya. Ya pokoknya lihat aja ntar tutorialnya, cara nangkapnya gimana. Itu kan tradisional. Gitu. Sekarang kita udah sampai di kali yang surut tuh, lihat tuh. Jadi kita carinya kali yang airnya kecil aja. Kita coba di sini aja ya. Ntar airnya dibuang. Pakai ini, teman-teman. Jadi ini supaya airnya surut, surut aja sampai habis. Ntar udangnya keluar dari itu, dari lubang-lubang, lubang-lubang dari bawah batu biasanya, Bro. Oke, teman-teman, ini udah surut airnya. Sambil kita koreh-koreh aja. Tapi jong, tapi gak ada. Tapi ini jangan dulu di ini, Bro. Biarkan aja surut. Sambil kita cari lagi ntar di ini cek lagi. Cek lagi. Kita cari yang lain, lokasi lain. Ini, Bro, ini dibiarkan aja. Oke, lanjut, teman-teman. Teman-teman, kita coba di sini, teman-teman. Soalnya genangan airnya cukup besar. Bagus. Terus airnya agak mengalir. Ini tas disimpan dulu. Teman-teman, airnya udah surut, udah saat, tapi belum ada udangnya. Kita jangan menyerah, cari lagi ya, teman-teman. Gak ada, teman-teman, kita cari lagi di tempat yang lain. Mungkin ini spotnya kurang bagus. Ya. Belum ada miliknya. Semangat terus, teman-teman, ya. Cari lagi. Cari lagi ke atas. Atas, yuk. Tuh, teman-teman, sebenarnya spot sih banyak. Tuh, banyak spot mah. Cuman ini airnya udah ditalang atau ya, diambil sama warga ya? Diambil sama warga, diambil ke rumah. Jadi takutnya keruh atau surut ke warga. Ya. Kasihan. Kalau ini diambil airnya, ntar warga marah. Marah, teman-teman. Air ke warga gak ada yang gak ada ntar. Ya, di sana juga banyak tuh, banyak itu. Banyak peralon. Oke, lanjut aja lah. Banyak banget. Dicek lagi, teman-teman. Jong. Mantap banget, jong ini, teman-teman. Udah capek ngesang begini. Tapi jong. Seayak. Yuk, lanjut lah. Satu lagi, siapa tahu di bawah ada. Yang tadi juga, yang pertama kita ini, kamu gak ada, teman-teman. Tuh. Mungkin kita salah milih lokasi, teman-teman. Oke, lanjut ke bawah.
nggak dapat. Tak kalah bro. Spotnya banyak, cuman ada itu talang yang menuju rumah warga. Lebih baik kita lah yang ngalah ya. Maaf ya teman-teman. Mantap teman-teman. Gagal. Tuh mending istirahat dulu deh di gubuk teman-teman sama si bro. Oke. Kita istirahat dulu kameramen. Kere buka. Eh maghrib. Aduh. Kalau Jepang. Tadi jam sore ya. Capek tuh. Setengah genep. Aduh, baik terang balik ya. Ayo. Kita pulang ya teman-teman. Aduh. Teman-teman, mungkin hari kemarin itu sedikit mengecewakan ya bro, iya, bagi gagal, kita teman-teman. Gagal, soalnya kan pas mencari udang gak dapet bro, mungkin disebabkan karena banyak talang air, iya, kan warga. Banyak peralon gitu, jadi kita gak leluasa teman-teman memutus. Mau berusaha juga, bukannya kita menyerah ya bro, iya, cari udang ya, iya. Tapi demi kebaikan bersama woy, lebih baik kita mengalah gitu teman-teman. Dan sekarang bro, hari ini saya itu udah bahas sesuatu pokoknya, iya. Ini bro, nah ini teman-teman sesuatu, ini apa coba? Apa itu? Ya pasti udang lah teman-teman, tuh udang ini saya sengaja udah bawa, soalnya kan kemarin gak dapet. Jadi saking maunya gitu ya bro, jadi diadain lah buat teman-teman, dan sekarang mungkin langsung masak aja ya bro. Iya, cara masaknya ikuti aja teman-teman kalau sambil sekarang. Ngeliwet bro, kan sambil ngeliwet masak itu, masak nasi sekarang teman-teman ya, masak nasi, masak udang teman-teman. Kamu buat itu bro? Iya, saya buat... biasa buat habu aja tuh teman-teman. Bumbunya di sini ada serai terus cabai merah, bawang putih, bawang merah, tomat, gula, tuh gula merah, terus kunyit, penyedap rasa, mecin, garam, sama ini daun salam. Ini mah minyak goreng. Oke, kita buat dulu bumbu buat masak nasi liwet teman-teman. Dipotong-potong, diiris teman-teman. Udah. Tinggal ini digoreng dulu teman-teman. Teman-teman. Saya buat tungkunya sengaja dua sekaligus teman-teman ya. Jadi supaya waktunya kekejar, ini udah sore, udah setengah empatan. Buat jadi, kompornya dua tungku bro. Buat kompornya dua tungku. Tungku teh abu. Teman-teman, sambil nunggu si bro nyalain api, setelah saya sediain bumbu buat liwet, saya juga mau sediain bumbu buat udangnya teman-teman. Tuh. Iris bumbunya udah beres. Tinggal ini ditumbuk buat bumbu udang, tapi enggak semuanya. Kalau ini yang tomat yang sering enggak, yang ini aja weh. Bawang merah, bawang putih, terus kunyit sama cabai merah, kita tumbuk sampai halus teman-teman. Udah lembut teman-teman, tuh udah halus, tinggal nanti goreng. Ini mau disimpan, mau goreng dulu ini bumbu buat nasi liwetnya. Bro, ya. Terus burung, bro? Udah tuh. Wah, saya mah ahli sama ngurung kesenian. Wah, tapi nya burung terek mana namanya. Teman-teman udah oke nih. Ayo, minyakkan, bro. Nah, kasih minyak goreng. Cus. Terus, Mang? Terus aja sedikit. Tos, digoreng. Kali lah, ini mah jadi lah urang penukis tuh. Mir, sumit teman-teman, kalau ini aromanya udah kecium, udah wangi, udah mateng, nanti dikesanain, ditumpahin ke sini tuh. Udah, tinggal digaloin.
diaduk, teman-teman. Bro, pakai penyedap rasa, bro. Iya, siap. Saya aduk, bro. Libatnya bakal ngegelempong. Ah, ya. Lempong. Cukupnya, we, bro. Stop, stop, bro. Beri dia. Biar gurih. Cukup. Habis, bro. Sok, masukin, bro. Ngejer ikis kira, teman-teman. Kerjas. Pan, ngejer ikis. Nah, jangan murah, mas. Tuh. Tuh. Ini wangi-wangi kianya, nah, mantap atuh bro. Itu bro, salamnya bro. Salam sama serehnya bro, sama tomat bro semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semua, sama itunya. Salam. Salam. Okay. Itu belum pakai salam bro, buka bro. Pakai salam dulu sama ini, serai. Masukin aja gitu tuh. Teman-teman, kalau ininya udah mateng bumbunya, ditambahin air dikit teman-teman ya. Tambahin air dikit, jangan banyak-banyak teman-teman, dikit aja. Tuh, udah sedikit. Nah, kalau udah ditambahin air teman-teman, tambahin ini, bro. Penyedap rasa, bro. Masak-masak sendiri. Terus, bro. Ini kasih gula, bro. Langsung semuanya kesiniin. Sok, masukin bro, ini itu satu ya, satu. Iya bagus, ini udangnya teman-teman tuh langsung digebrusin. Oke, gebrus. Kalau nasinya udah airnya, airnya udah surut ya, apinya jangan terlalu banyak besar gitu teman-teman tuh, dikecilin. Jadi apinya aja, dikecilin aja. Kameramen. Teman-teman tuh kelihatannya udah matang dua-duanya ya, bro. Ya. Ini udah matang. Ini juga udah tuh. Kerahin dikit, bro. Tuh. Tuh, udah matang, teman-teman. Ah, jadi sekarang mah tinggal dijahit terus dibawa pulang, bro. Ya. Makanya di rumah, teman-teman. Kalau di sini gelap. Kalau di sini bakalan gelap. Ya. Jadi di rumah aja. Mungkin ini diangkat bawa ke rumah saya ya. Bawa ke rumah. Yuk. Ah, yuk. Di rumah aja, teman-teman. Makanya. Ya. Sabar teman-teman, sabar, tunggu maghrib, oke? Teman-teman udah nyampe, udah nyampe teman-teman. Nyampe, kita simpan dulu, kita mandi dulu teman-teman ya. Bersih-bersih. Ini nasi liwetnya teman-teman kita lah. Mandi. Ini udangnya teman-teman. Simpan di sini bro. Ini airnya di sini bro. Mantap ya bro. Mantap banget. Wangi bro, wangi. Sengit pisang. Sengit pisang. Aduh. Yuk langsung. Udah adan bro. Sokwe, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapin dulu ini bro. Ini di sini ya bro. Separo. So. Tuh, ini buat kameramen ini. Ini buat saya sama si bro. Udah kita berdoa dulu. Pembatalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulullah wabika ini. Selamat berbuka teman-teman, selamat berbuka puasa. Haus bro, kameramen ini ngebatalan dulu. Saya mah gak cukup segelas bro. Kameramen ngebatalan dulu. Haus banget bro. Kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba liwetnya dulu. Gak pakai udang, liwetnya aja dulu biar terasa nikmat atau dicium dulu liwetnya. Bro, dicium dulu. Wangi teman-teman. Singit pisang bro. Ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen, gurih teman-teman. Enak ya. Berhasil ya bro. Coba udangnya bro. Saya coba bagian kepalanya nih. Saya mau langsung uapkan teman-teman. Ini juga. Bumbunya pas. Coba. Pasti. Coba. Saya coba teman-teman. Coba ya. Gimana bro? Mantep pisan, raos. Jadi aroma udangnya itu gak kecium amisa bro, gak kecium amisa soalnya
ada serai, ada serai sama daun salam, jadi nggak kecium amisnya. Hmm. Silap bro. Ya. Tuh, lihat ini daging udangnya tuh, yang dalamnya teman-teman tuh putih kan? Tuh, saya mau makan. Mantap banget, gurih banget. Empuk ya? Iya. Kena sih, liwetnya ini aduh, mantap bener. Teman-teman, ngasih liwet ini dikasih minyak itu, wah, penyedap rasa bener. Jadi si itunya, si bumbunya langsung tercampur ya bro, menyerap gitu teman-teman, meresap. Jadi buat teman-teman semua kalau memasak liwet, cobainlah pakai minyak ya, secukupnya. Pake bumbu yang kayak tadi bro. Ya pokoknya pakai bumbu yang kayak tadi si bro bikin. Mantap, insya Allah mantep, beneran ini nggak bohong. Ngebelehnya nggak bro? Yang enaknya yang ininya teman-teman, yang putih-putihnya. Kepalanya. Renyah. Teman-teman. Lihat ya, ini suapan saya yang seperti biasa bro, enggak bulan puasa. Itu namanya suapan turbo. Mantap ya. Saya juga mau saya si bro. Tuh, teman-teman. Ditumpangin gini. Langsung saya huapkan. Masalah wajin gurihnya bro. Coba lagi ah, mantap bisa. Oke, coba lagi ah. Mungkin lain kali mah bro carinya yang agak gede ya bro. Iya, bakal lebih mantap kan. Lobster itu bro. Lobster, lobster, lobster. Enak. Bagian dagingnya tuh. Ini ada manisnya teman-teman kalau bagian dagingnya yang putih ini tuh. Yang putih ini saya makan. Ini kenyal-kenyal gimana? Ada manisnya. Benar, mantap banget. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau yang ada ekornya gini, ini kepalanya teman-teman. Ini bukan ekornya, ini kepalanya. Kumisnya? Tuh, kumisnya ini. Enak, pangin juga. Pangin lagi ya, kayak si bro. Soalnya kelihatannya mantep ya, mantep bro. Pangin. Terus saya makan. Raos pisan. Oke, lanjut lagi. Raos pisan gak, Pak? Kameramen gak bakalan habis nih. Ini bukan sedikit lagi kameramen lah. Kita lagi jatah kameramen ini juga. Baik, bro, satu tik semua habis ya. Kok kameramen sih? Ini benar, ini udah lalu banget. Karunya. Cok, masih F dah. Coba ditawin ya, dia masa munaka kemarin. Aduh, parah. Udah lapar ya, bro. Nangis. Lapar banget ya, bro. Lapar banget. Lihat. Ini ada minyak-minyaknya, bro. Dari nasi liwetnya. Mantap, ini gurih ini. Jadi pulennya terasa banget. Asoy. Enak pisan ya. Ada pokoknya mah enak ya liwetnya ini. Perut lapar, makanan enak, makanan enak. Liwet sama udang. Mau enggak mau gimana? Enggak rakus gimana ya, bro? Teman-teman juga kalau ngerasain ini bakal ketagihan, bro. Udah lama nggak disuapin sama saya kamu. Enak. Harus bisa nggak? Seruput lo. Ah, murah. Mantap. Enak banget lah. Habis murah nih. Nah, jadi tak. Wah, ada sesuatu. Oke. Saya garis aja.
Kita juga mau makan. Ini bukan ini, sereh. Kayak ya wajib. Sedap banget, habis ya. Kanan-kanan ini. Udah malam. Oke. Sekalian, bro. Supaya mungkin kamu bibir ya. Tapi mantap bisa ya. Wah. Oke, teman-teman. Enggak bisa lama-lama ya, bro. Iya. Soalnya kasihan kameramen udah lapar dari tadi. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Oke. Besok lanjut lagi, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.